Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fadli Kencana Putra di TVO Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menindaklanjuti kerjasama dengan investor asal Swedia untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Kedatangan investor ini disambut dengan tarian adat Legu Salai. Investor listrik Swedia ini juga meninjau lokasi pembangunan listrik tenaga surya yang direncanakan akan dimulai April 2017. Berikut berita selengkapnya. Tarian adat Legu Salai menyambut kedatangan investor perusahaan listrik asal Swedia, Mr. Peter Rinaldo, beserta rombongan di Halmahera Barat untuk meninjau lokasi pembangunan listrik tenaga surya. Kedatangan pria bule ini sekaligus menindaklanjuti kerjasama pemerintah Halmahera Barat dengan pemerintah Swedia dalam bidang pembangunan listrik tenaga surya. Kerjasama kelistrikan pemerintah Swedia merupakan pertama kali di Indonesia yang ditempatkan di Kabupaten paling barat Pulau Halmahera yang nantinya dijadikan contoh untuk daerah lainnya. Bupati Halmahera Barat Dani Misi dalam pertemuan dengan investor Swedia di lobi lantai 2 kantor bupati mengatakan kedatangan investor untuk menindaklanjuti penandatanganan MOU pembangunan perusahaan listrik bertenaga surya yang direncanakan pada bulan April 2017. Rencananya peletakan batu pertama pembangunan listrik tenaga surya oleh investor Swedia ini akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga, kedatangan orang nomor satu di Republik ini akan dirangkaikan dengan pembangunan perusahaan kayu dan pabrik pembuatan speedboat kayu yang bertenaga hidrogen tanpa suara. Tindak lanjut kerjasama itu, dan memang di situ diagendakan nanti mudah-mudahan tidak ada perubahan bahwa karena ini proyek mereka yang pertama di Indonesia yang dilakukan di Halmahera. Investor Swedia Mr. Peter Rinaldo memboyong rombongannya ke Halmahera Barat, diantaranya CEO Energy System Mr. Per Klesberg dan Koordinator Presentatif One Heart Indonesia Mr. Ahmad Zaki. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Iin Afrianti, TVO melaporkan.